Halo guys, kembali lagi bersama saya Mas Dika, tentunya di channel Mas Dika. Nah, kali ini guys, gue bakalan share game PPSP sepak bola terbaik guys. Nah, untuk pertama kali kalian harus download file yang ada di deskripsi. Nama gamenya adalah PES 2019. Nah, oke, kita langsung aja ke tutorial pemasangannya. Pertama-tama kita tekan ZArchiver Pro. Kita buka ZArchiver Pro, kemudian kita buka folder download. Kalau kalian menggunakan UC browser untuk mendownloadnya, mungkin filenya ada di UC download guys. Nah, oke, kemudian ini ukurannya sekitar 400 sampai 500 MB guys. Oke, kita coba tekan extract, kemudian kita tekan memori perangkat, kita pindahkan ke PPSP di game. Nah, di sini guys, karena ini sudah saya ekstrak di sini, jadi saya batal aja. Tapi kalau kalian belum, kalian tekan iya aja guys, karena ini sudah, jadi saya tekan batal. Ini sudah ada ya guys ya. Oke, setelah ini kalian bisa langsung saja ke gamenya. Oke, kita buka PPSP. Untuk settingannya saya menggunakan framescapingnya 1 aja guys. Kemudian untuk rendering resolusinya terserah kalian, kalau saya 2, tapi kalau 5 juga boleh. Oke, kita langsung buka saja gamenya. Home. Nah, di sini kita cari PPSP. PSP game. Nah, ini guys. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya nih guys. Oke. Oke, sudah bermain. Oke guys, kita sudah berada di gamenya. Nah, gue bakalan pilih beginner aja guys. Oke, di sini terserah aja. Oke, start aja guys. Oke, di sini gue bakalan milih apa negara nih guys. Gue bakalan pilih Indonesia. Sorry banget guys, gue agak noob kalau main sepak bola guys. Oke, kita main. Di sini saya menggunakan headset. Oke guys, di sini saya menggunakan Asia. Kemudian untuk timnasnya saya menggunakan timnas ini aja. Saya pilih Persib aja ya guys ya, karena itu timnas favorit saya. Kemudian kita pilih Liga 1 lagi, Liga 1 Indonesia. Nah, di sini kita pilih Persija guys. Oke, untuk kostumnya ini aja ya guys ya. Oke, nah di sini kita tekan match start. Oke, gue bakalan copot headsetnya karena nanti suara. Di sini nanti akan terdengar suara gamenya guys. Oke, gue bakalan ngegolin satu kali aja guys. Gue bakalan ngegolin satu kali aja. Nanti setelah gol satu kali, saya akan penutupan guys. Cool. Nah, oke guys, sudah gol satu kali. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya guys ya. Kita lihat dulu reply-nya. Oh, kita lihat dikeroyok banyak tapi masih gol guys. Wah, hebat sekali ya. Oke, gue bakalan pasang headsetnya lagi guys. Oke guys, sekian dari saya dan sampai jumpa lagi di lain waktu guys. Sampai jumpa.